Kelakaban guys, petang ini apa saran? Nah, masakan simple lagi guys, simple sesimpelnya, masakan kampung, masakan ala-ala nenek aku, ala-ala makku. Ya, dari kecil dulu aku selalu masakan macam ni lah, aku makan simple-simple jaga kampung, masak rebus je. Nah, okay. Nah, ini dia guys, ya, saya beli semalam dekat apa nama pasar nelayan Tembirat. Asa jaya. Ini adalah ikan puput. Ikan puput kalau di tempat anda apa nama ikannya? Apa nama ikannya? Kami di sini Sarawak panggil ikan popot. Ikan popot ni ada saiz. Kalau besar lagi saiz dia mahal lagi. Yang ini yang harga dia RM25 sekilo. Tapi ada juga yang kecil lagi RM15 sekilo. Tapi ini yang sedang-sedang lah. Sedang-sedang besar. Tengok saiz. Saiz dia. Tepat tangan lah. Okay. So akan masak ni ikan popot ni ikut cara ala-ala nenek aku, ala-ala mak aku eh. Simple je guys. Ini bahan saya guys. Bahan saya senang aja guys. Ini tengok. Saya ada kunyit. Saya ada bawang putih dan juga sedikit halia or ginger guys. Of course tidak ketinggalan nak pakai asam jawa sikit guys. Cukup rasa ya, cukup rasa eh. Cukup rasa. Dan of course sama sekali tak lupa saya akan simpan sedikit cili guys. Ini cili yang aku tanam dekat belakang rumah tu. Bukan dekat rumah, depan rumah guys, depan rumah je. Depan rumah sana dia ambil. Okey. Alright. So ikan ni dah saya pocong-pocong. Bagi dua. Dan ini standby sini dulu. Yeah. Okey. Dan of course saya akan tumbuk benda ni guys. Saya cincang ni tumbuk dia bukan halus sampai hancur. Dia sedang-sedang je, nanti saya tunjukkan guys. Mai. Mai. Dia semula akan tumbuk ni guys. Yang saya nak pakai ni dia punya kunyit. Kunyit hidup eh. Bukan kunyit yang daripada apa nama tu, daripada apa nama paket tu. Bawang putih dan sedikit halia guys. Nah, ini of course kita akan tumbuk guys. Tumbuk saja guys. Tak payah hancur sangat. Kita tak perlukan dia hancur. Ini tak payah hancur, remuk, redak pada hari kena iban. Dia tumbuk-tumbuk je guys macam ni. Okay guys, kira-kira begitulah guys. Kira-kira begitulah, cukuplah ha. Cukup dah. So, cili padi ni, cili ni kita akan guna bulat-bulat. Tak payah potong-potong, tak payah hiris-hiris, okey? Okey. Ini saya akan bancuh air sikit asam jawa ni. Gua sebentar aje. Ya, ini je asam jawa yang kita gunakan, tak payah banyak guys. Sebab apa? Saya ada extra ingredient guys. Extra ingredient saya gunakan sedikit asam paya ataupun buah maram kata orang Sarawak. Yang dikopak-kopak gini guys cukup. Nanti kan kita akan hiris-hiris nih guys. Kita akan hiris-hiris asam paya nih. Alias asam Jawa nih. Asam buah maram. Tuh dia. Tengok aja dia kembang Leo. Inilah buah asam termasam. Asam paya nih guys. Okey. Saya akan guna nih. Akan guna nih nanti. Simpan dulu sana. Nanti kita hiris-hiris deh guys. Ini of course kita akan bancuh-bancuh deh guys. Kita akan gunakan asam jawa guys. Asam jawa. Cukup lah. Okey. Ngam. Simple as I can. Kalau nak buat dia lebih hebat terpulang. Tapi ini cara ala-ala nenek aku, ala-ala mak aku dulu. My late mom, late grandmother. Okay. Right. Stay tune. Kita akan mula memasak lepas ni guys. Simple saja guys. Okay guys. Kita terus masuk asam jawa ni guys. Kita masuk tu asam jawa kita. Okay. Tak payah tu sangat. Tak payah berhiasan sangat. Dan kita akan terus masuk kita punya
Kunyit halia dengan apa nama? Bawang putih tadi, guys. Masuk terus. Masuk terus, guys. Tuh dia. Tak payah banyak cerita, guys. Tambah sedikit air, ya. Air kita masukkan sedikit garam. Secukup rasa, guys. Secukup rasa. Garam, ya, secukup rasa. Garam secukup rasa. Nanti kita akan tambah lagi. Secukup rasa. Dan of course juga Ajinomoto. Oke, guys. Lepas ini kita akan rasa. Kita biarkan mendidih sekejap, kita akan masuk ikan kita, guys. A few minute later. Ya, dalam mendidih kita kacau-kacau. Kita kacau-kacau sedikit. Dan kita masukkan cili padi ini, guys. Bulat-bulat, ya. Dan kita akan hiris asam jawa. Asam jawa apa? Asam payak ataupun alias buah maram. Kita hiris, ya, guys. Kita masuk dengan biji-biji sekali. Ngam. Sangat ngam. Guys, tiba kan untuk masuk kita punya ikan, guys. Ikan pot-pot. Ikan pot-pot. Kita akan biar dia mendidih, guys. Kita tutup dulu, guys. Kita tutup dulu, tutup. Oke. Okay. Oke, okay, guys. Nampaknya dah mendidih kan kita, guys. Kena angkat deh. Tengok. Oh. Kena rasa dia, rasa dia. Kena rasa, guys. Sebelum kita hidang, kena rasa dulu. Tengok. Memang cantik mendidih. Ikan pun kata tak boleh lama. Mendidih je, angkat. Sebab hal yang manis tapi kena rasa dulu. Saya kena rasa dulu, guys. Cukup rasa, guys. Cukup rasa dia. Memang ngam. Ikan popot. Popot. Masak ala-ala nenek, mak nenek aku. Okey. Alright, terus ya. Dia ngam tu. Kalau masak dia kena rasa dulu sebelum kita hidang, kena rasa dulu, kena rasa dulu taste, ya. Mesti rasa. Untuk pastikan rasa dia betul-betul sedap, betul-betul cukup. Kita rasa sekali lagi, guys. Memang power, guys. Masam cukup, masih cukup. Ajinomoto cukup. Serba cukup, guys. Aduh, ya, tengok. Belalak, orang madah belalak ini yang ceri asalnya. Aduh, saya kenyambak kalau kaban gue kibir. Mangga, guys. Nah, hidang ya, guys. Masak untuk hidang kan, ya. Oke. Memang ikan popot memang fresh, guys. Masih belindih lagi, masih merah lagi di minyak insang, guys. Saya beli dekat pasar nelayan, pada mana pasar nelayan Tembirat Asajaya, guys. Dah masak, so apa tunggu lagi kita nak hidang, guys. Dituang sini, guys. Tuang terus, guys. Kena tuang dia elok, guys.
Nah, oke. Ho, ngam. Nah, sudah masaknya untuk dihidang, guys. Oke. So kita makan sama-sama, guys. Panas ya, guys, panas. Oke, ngam. Wih, nah ya. Ha. So kita tadi ada masakan ekstra lah. Nah, tapi ini memang ngam punya ekstra. Ekstra nih. Ha, extraordinary. Oke, guys. That's it. Kita jumpa lagi di masakan apa Sarah yang otentik di lain video apa Sarah. Bye bye for now. Tunggu pelanggan nih. Harus bersabar saja. Mari. Ngam yuk. Jadi bakal itu mesti kak sabar lah. Ikan tu kak sabar maka ikan tu. Nah, ikan popot tu kak sabar. Nah, masakan simple-simple je. Ini dia nak pakai tak? Eh? Punya dia. Tak ada yang tulang dia. Tum tulang kan tu. Siapa bos itu dek? Diri ya? Kimchi mesti ada kak pakai kimchi. Ekstra lauk kimchi, ikan popot tadi, guys. Sebentar mau ada. Ikan ni makan kena suka nak sabar. Kalau tak sabar makan ni, cekik tulang. Tulang macam jarum. Tulang popot macam ni jarum, guys. Budak kecil enak lah pakai duk. Budak kecil tidak disarankan makan ikan popot. Makan ikan popot. Jadi memang fresh. Thank you.